Ya emang lu pada suka main pinjol bud. Berarti 40. Ya bud. Belanjaan yang pinjol bud kan dicucu. Nang di sini pinjol bud. Ki bin Daud bu, belakangan. Gue belakang. Berarti langsung berhenti kan? Oh, Medina. Oh, Medina. Lombang pertama. Dari yang tengah Medina gitu. Sampun, lombang pertama sama. Dari Kiai ini pun apa? Bumen. Dari Kiai itu. Wahid. Kiai Wahid ya? Oh, betul, betul. Kiai Wahid kan sebagian itu hotel Piko ya? Pesawat klub di sini wah hebat juga sih, kalau satu pintu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini nemenin nih Bunyai, nemenin Gusarov ngambil mikot di Tanim. Kita mau umroh sore hari. Bismillah. Gak bisa nunggu apa ya taksinya ya. Hari ini kita pakai taksi, nggak pakai bis. Sudah. Tinggal nunggu aja nanti. Punten kangge tangan kiri. Nggih. Iya. Sama Ustaz Rauf juga. Ada orang 9 orang yang mau ke sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Oke, cekli. Batasan antara tanah haram dan tanah halal. Jadi kalau kita mau mikot, kita harus dulu keluar dulu dari tanah ini. Ini atasnya tuh. Nah, ini udah masuk ke tanah haram. Korma. Mas tinggal kopi. Mboten pun mang niki kula. Tambah, Bu. Cekap, Bu. Mane, Man. Nggih, mriko mawon.
nasib sakit pun balik ke Indonesia pun dapat bayar ya 16 juta. Oh ya gue. Nek nasul, mau dengan anaknya polis sul. Iya, emang digolong nang nang kene iki. Wong wong India karo wong Bangla. Ini masuk pintu King Fahd. Pintu 79. Keren, Gus. Wis langsung ya, tinggal masuk ke arah pelataran Masjidil Haram. Ini masuk dari King Fahd. Selesai tawaf tadi dipotong sama sholat maghrib dulu, setelah itu kita melanjutkan lagi sa'i tadi tawaf, dan sudah selesai tawaf putaran ke-7 dan sekarang kita cegat-cegat melaksanakan sa'i. Tapi ini biasanya kita masuk langsung ke sofa. Kita di tengah-tengah antara sofa dan marwah. Karena dengan penuh banyak tempat. Ya, kan? Karena mau sholat aja, sholat sunnah tadi. Nggak bisa karena disuruh pergi sama askar.
Jadi ya sudah, nggak apa-apa, kita langsung aja menuju ke Bukit Sopa di sana ya. Nah, nih, jadi kita dari tengah-tengah kita ke Sopa dulu. Startnya harus dari sana ya. Selesai sholat isya, kondisinya masih lengang. Jadi antara isya dan maghrib dan isya itu kondisinya tidak terlalu padat dan enak nih untuk apa namanya, untuk syai. Ini cuma tinggal berdua sama Ustaz Rauf, yang lain nggak tahu di mana. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di Marwah. Nah, ini tinggal terakhir, putaran terakhir, dan kita nanti tinggal tahalul lalu selesai sambil menunggu yang lainnya, Gusarov sama Ning Ais, nah kakaknya Samsul sama Samsul. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tinggal tahallul. Sudah selesai. Kita tahallulnya di luar saja karena di dalam bisa diomelin sama askar. Sudah selesai semua prosesi umroh. Alhamdulillah. Tapi saya selesai duluan ya dengan Ustadz Rauf. Yang 4 masih ketinggalan di belakang. Ini dihubungin masih belum nyambung. Kita masih nunggu di pintu keluar. Mudah-mudahan nanti ketemu dan kita bisa pulang bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video saya. Menunggu orang-orang tinggal keluar. Saya terop lagi toilet. Ini kue isinya korma, enak nih, kecil, tinggal lep dan bikin kenyang sedikit, menunda lapar. Sudah ketemu, akhirnya bisa pulang bareng. Samsul udah ada, Gusarov juga udah ada, aman, kita tinggal pulang. Riben Gus, umroh dinagi Gus. Sangat menyenangkan. Berumpul-umpul. Tapi orang keselih Gus. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, besok bisa umroh dak ya. Pengeluaran lah.